Bagus, bagus.
ada berita sama anjing. Yes, benar. Yes, benar. Aku bilang bener kak, emang iya. Kita ini kak, ini cap tengah ini. Wow, luar biasa. Kita bakal melihat untuk juara ketiga malam hari ini di Musik Pipa Kompetisi 2022. Well, judges, are you ready? Nanti ya? Nanti pas sudah final. Oke. Aduh, bisa selesai. Santai, santai dulu. Anda sudah mulai hilang sedikit lagi. Jangan putus, itu suara besarnya. We want more. Nanti kita bakal hubungkan. We want more. Habis final. Habis final. Sekali lagi terima kasih untuk Mayel, terima kasih juga untuk Aye. Rido dan Aye. Aye. Kita mau menentukan dulu antara Mayel dan Aye ini siapa yang mendapatkan peringkat ketiga. Tuh kita lihat ya. Boleh untuk juara ketiga dulu. Boleh Mayel. Mayel sama Ayek. Ayek boleh di depan. Mayel dan Ayek boleh agak rapat. Agak rapat. Maju, maju, maju lagi. Agak depan, maju. Agak ke depan. Mayel, Ayek. Depan, depan, depan. Oke, sip. Oke, kita bakal melihat untuk juara ketiga Musik Pipa Competition 2022 antara Ayek versus Mayel. Ya, jadi di sini gue benar-benar deg-degan parah ya cuy, karena gue gak tahu lah apakah gue akan menang apa enggak. Tapi ya di dalam lubuk hati kecil gue tuh pasti ada gitu keinginan kalau gue pengen menang gitu, udah pasti ada. Walaupun ya gimana ya, gue di battle kali ini tuh lolos eliminasi aja udah seneng banget gitu loh men, karena gue emang pengen battle gitu. Jadi makanya gue berharap tuh lolos eliminasi aja udah seneng banget gue. Dan gue benar-benar gak expect gue bisa sampai small final gitu ya, lawan si Kak Mael ini. Ya ini juga merupakan senior gitu lah di PBF. Udah berapa kali juga dia juara satu ya di battle event Palembang, ngalahin Duki dulu. Makanya gue kalau bisa ngalahin dia tuh seneng banget gue. Bisa dilihat ya dari muka gue nervous parah sih di sini. Di sini lihat tangan gue nunjuk, ini dia menang, dia udah pasti dia nih kata gue. Dia kan udah sering juara satu, gue sama sekali belum pernah gitu. Menang ketiga Musik Pipa Competition 2022. Inilah dia. 3 2 1 Wow. Dan pada akhirnya ya gue kalah, juara 4 lah bisa gue dibilang. Dan gak ada apa-apa. Sebenarnya gue dapet pengalaman sih dari ini, banyak banget lah. Gue bisa rematch lawan Fembrido, gue bisa lawan si Kak Mael ini yang udah sering juara satu ya dari dulu, dia sohib gue juga. Ya ini menurut gue pengalaman yang tak dapat digantikan lah. Karena gue 2019 ikut Musik Beatbox eliminasi aja gak lolos men. Gue seneng banget jadi di 2002 ini gue bisa lolos eliminasi, bahkan gue sampai ke small final. Gue bangga dah sama diri gue. Gue bisa sejauh ini lah dari 2019 ya, dari 3 tahun yang lalu gue bisa di titik ini sekarang. Ya ini menandakan bahwa gue harus tetap terus berkembang dan mengupdate diri gue. Semoga gue kedepannya bisa lebih baik dari ini ya, bisa efek beatbox segala macamnya itu lebih bagus agar gue bisa juara gitu. Ya makasih lah intinya buat lu semua yang udah support gue dari YouTube. Mungkin ada viewer-viewer gue yang support, support gue di YouTube gue maupun di teman-teman gue ya pada saat perbattlean. Lo semua keren dah, gue gak bisa ngungkapin pakai kata-kata. Lo semua keren intinya, oke?